Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Kali ini saya mengajakkan kawan untuk menikmati masakan atau kuliner tradisional, tepatnya di Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur. Bagaimana tradisional, masakan tradisional di Bagik Payung, Lombok Timur kan kawan? Oke kawan-kawan, mari kita saksikan kawan-kawan. Dan jangan lupa kawan-kawan, komentar, like, dan subscribe-nya buat kawan-kawan yang kangen dengan Lombok, Pulau Lombok. Oke, tonton video ini sampai habis kan kawan. Oke, sahabat-sahabat semua, kawan semua, jangan lupa sekali lagi like dan komentar serta subscribe-nya. Saat ini saya sudah berada di Desa atau Dusun Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur, tepatnya di depan kantor desa Bagik Payung. Sahabat semua, setiap malam di sini ada street food atau lesehan tradisional kawan-kawan, setiap malamnya, di mana di sini dijual berbagai macam makanan tradisional khas Lombok Timur. Oke sahabat, kita jalan-jalan dan melihat-lihat sekaligus sambil mencicipi kan kawan. Kita icip-icip bagaimana sih rasanya makanan di sini. Ya, beginilah suasananya kan kawan. Setiap malamnya di depan kantor desa ini masyarakat setempat berjualan. Berjualan jajan kan kawan. Khas Lombok Timur. Cukup ramai kan kawan, walaupun jauh di pedesaan. Ini lumayan jauh dari kota kan kawan. Namun suasananya tidak jauh kalah dengan kota-kota lain di Indonesia. Yang kita lihat ini kawan adalah balai desa atau kantor desa Bagik Payung. Inilah kantor desanya kawan. Dan oke kawan, kita mulai coba membeli dan icip-icip. Kita mendekati salah satu penjual atau pedagang di sini, penjual makanan. Lima biji. Apa namanya? Besar besar. Apa namanya nih bu? Penco. Penco. Apa namanya? Penco. Kalau bahasa sini. Beli 5.000. 5.000 kan banyak. Ya, taruh sana. Bu dari mana? Dari Bali, Bu. Iya, barusan lah. Tinggalnya di mana? Ini sampai. Itu Bali. Ada saudara. Oh. Jualan kayak gini setiap hari kayak gini. Iya. Sehari sholat biasa. Oh, setiap hari ya. Saya kira malam minggu aja. Jam berapa tutup? Apa namanya bu? Penco. 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 1.000 dapat 5 ya. Beras. Oh dari beras, akhirnya dari telur. Enggak, beras. Oh langsung kita makan ini? Iya, langsung dimakan sudah. Oh akhirnya digerok, digoreng. Enggak, langsung
sudah. Nah ini kan kawan, ini namanya penco, terbuat dari beras yang ditumbuk halus dan ketika makan dicolek dengan bumbu-bumbu. Penco namanya kan kawan. Ini khas Lombok Timur. Penco Rp1.000 dapat 5 biji kan kawan. Rp1.000-nya kita dapat 5 biji. Itu apa nih, Bu? Ayam? Enggak, sapi. Itu sudah sapi. Oh, enggak berani kena ayam, karena kebanyakan lo, ayam potong itu nanti ginian orang sakit. Iya. Jarang orang ayam sih itu? Iya, jarang orang ayam. Kalau saya itu sapi aja. Ini contoh lagi. Ya, inilah soto sapi kawan. Soto sapi ini kita sedang menikmati kuliner Lombok Timur kawan. Kita duduk di pinggir lapangan langsung. Lesehan kawan. Nah, kalau ini adalah ikan laut yang digoreng dan dibumbuin kawan dan dikemas goreng plastik. Kan kawan, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya. Kita masih tetap jalan-jalan di sini kan kawan. Nikmati kuliner yang ada di sini. Sambil nonton kan kawan, jangan lupa tekan like, komentar, dan subscribe-nya. Terutama kawan-kawan yang berada di perantauan, kawan-kawan dari Lombok yang berada di perantauan, tonton video ini kan kawan, sampai habis. Inilah kuliner Nusantara dari Lombok Timur kan kawan. Campur ya, Bu. Yang memiliki ciri khas Lombok Timur. Nah ini apa kawan? Apa ini? Ini adalah kaki ayam kawan. Kakinya sudah kayak ayam ya jelas. Kaki ayam ini yang digoreng, dibumbu dan dijual di lesan ini. Rasanya cukup nikmat kawan. Empuk dan pedas. Empuk dan sangat pedas kawan. Inilah ciri khas makanan Lombok Timur yang dijual di lesehan di sini.
khas tradisional Lombok Timur. Oke, sahabat-sahabat semua, kita sudah berjalan-jalan di sini kan kawan, menikmati kuliner tradisional khas Lombok Timur. Dan kita masih ada acara jalan-jalan di sini kan kawan. Jangan lupa tonton video berikutnya tentang Lombok Timur kan kawan. Trip Bali to Lombok. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya tentang Lombok Timur.